Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi dengan Lesti dan Bilar, masih di mini seri yang bikin kita semua pada berhabis karena kekiutan mereka hari demi hari, apalagi di mini seri mereka yang akan tayang pada tanggal 18 yang membuat Ari Lobster harus selalu berucap bismillah. Tentu saja hal tersebut membuat kita cute, apalagi seperti ini guys, saat mereka beradegan ternyata sesweet dan romantis banget kemesraan yang terjadi antara Lesti dan Bilar di lokasi syuting. Tentunya tak hanya kemesraan yang on camera tetapi off camera. BTS dari mini seri drama Lesti dan Bilar Kulpas dengan Ikhlas itu menjadi sesuatu daya tarik tersendiri, apalagi romantisme serta kegesrekan mereka berdua ternyata diperankan epic oleh Lesti dan Bilar di mini seri terbaru mereka. Tentu saja terkadang kita pun dibikin cute di backstage saat mereka ya bercengkrama ataupun saat mereka beradegan dari pelaksanaan dari syuting drama mini seri Kulepas dengan Ikhlas tersebut. Tentu di hari ini kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia sekali, apalagi si Dedek Lesti dan Bang Bi ini nampak begitu bahagia saat memerankan diri sebagai seseorang yang ketemu tidak sengaja dan akhirnya mereka jatuh cinta setelah kekasih Lesti ternyata pergi mendahuluinya. Tentu saja ini akan dikemas dengan epic, banyak improvisasi serta penyatuan peran yang luar biasa serta pelibatan pihak ketiga, pemeran ketiga dari cerita ini. Tentu itu akan menambah suasana dari mini seri Kulepas dengan Ikhlas ini akan semakin menarik untuk diikuti. Apalagi pemeran utama dalam mini seri tersebut adalah Lesti dan Bilar yang menjadi idola kita semua, para fan Leslar yang mengidolakan hubungan Lesti dan Bilar. Tentu saja hal itu semakin membuat semuanya ya baper, semuanya pada bahagia. Ya di lokasi syuting aja masih belum jadian aja mereka sudah kapelan, contohnya seperti kapelan sepatu dan lain-lain. Tentu hal ini ya menjadikan kita semua cute, walaupun peran awal di bagian awal cerita mereka nampaknya sering berantem guys ya, tetapi hal itu malah menunjukkan kegesrekan serta kebanyolan mereka berdua yang akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Walaupun pada kisah nyata Lesti dan Bilar ya berantemnya tak sama, tetapi itu adalah peran yang dibawa dari dunia nyata menjadi sebuah cinta yang menjadi kenyataan intinya guys. Ya kita doakan saja semoga Lesti dan Bilar diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, diberikan juga rezeki melimpah, kesehatan terutama, sehingga bisa melalui rutinitasnya ini dengan penuh rasa sukacita, sehingga nantinya hari bahagia itu benar-benar datang pada mereka. Itu saja sekelumit cerita tentang Lesti dan Bilar yang begitu menarik kemesraan di antara keduanya yang awalnya sering berantem hingga akhirnya menimbulkan cinta tentunya.
Itu saja, jangan lupa bagi kalian untuk melengkapi video ini. Kalian silakan like, komentar, karena komentar kalian begitu menarik tentunya, dan agar juga menjadikan suasana semakin baper. Klik subscribe juga, dan terima kasih telah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Amin. Yuk, bye-bye.